Hello my friend, welcome back again to my channel. Seperti biasa, di channel ini gue bakalan share info garapan seputaran cryptocurrency, saldo dana, dan e-wallet lainnya kepada kalian coy. Oke, untuk video kali ini gue bakalan share SC lagi, dan ini penghasil BTC ataupun Bitcoin coy. Tapi sebelum gue lanjut ke inti videonya, seperti biasa video-video sebelumnya gue mau ritualan dulu coy ya. Oke, semua kebutuhan yang kalian perlukan, kalian bisa cek di deskripsi ataupun di komentar di bawah. Di sini gue sudah berada di tampilan luar websitenya ya, Free Bitcoin Rewards Platform. Oke, dan kita scroll ke bawah, di sini ada berbagai macam-macam list menunya, yaitu ada Bitcoin Voucher, Paid Survey, Overworld, BTC, dan lain sebagainya coy ya. Dan kalau misalnya kalian belum punya akunnya, kalian registrasi terlebih dahulu coy. Di sini karena gue sudah registrasi ataupun daftar, gue langsung menuju ke account. Aduh, nge-lag banget. Nah, di sini kita bisa lihat untuk main balance gue itu ataupun balance utama itu 33 satoshi coy. Dan purchase balance ataupun deposit balance itu 0 ya. Nah, di sini gue baru daftar member science Januari tanggal 7. Wah, ini gue nggak ngerti ya artinya. Dan di bawahnya masih banyak coy ya. Langsung aja di sini yang gue ambil itu bagian SC-nya itu berada di bagian voucher coy. Kita klik dulu untuk menu voucher. Nah, voucher rewardnya itu 1 sampai 6 satoshi setiap 15 menit. Itu random ya, diacak-acak antara 1 sampai 6 satoshi coy. Coba kita claim reward. Nah, di sini untuk tampilan captcha-nya itu ada dua jenis. Nah, di sini kalian cukup pilih aja change captcha ya. Di sini ada dua macam captcha, soft media dan hard captcha. Dan yang berada di tampilan layar kalian sekarang ini yang kalian lihat itu adalah soft media. Oke. Dan ini tanpa apike-apike ya coy ya. Dan ada juga namanya view edge ataupun surf, tetapi gua nggak ikut buatin karena di sini kita bisa lihat dia itu ada namanya Cloudflare ya. Jadi nanti otomatis bakalan susah coy ya. Nah, di sini kalian cukup anu aja manualan ya. Gua kasih contoh, kalian klik edge-nya dan di sini kalian open. Nah, dia bakalan membuka tab baru. Kalian jangan close tab tersebut. Aduh, dia bakalan muncul timer ya, timer di tab sebelumnya coy. Nah, yang ini. Oke, tersisa kurang lebih 10 detik lagi. Sembari menunggu, kalian bisa ngudut ataupun ngopi slur. Oke, 3 detik lagi, kita tunggu. Dan great, you have earned 3 satoshi successful. Oke, okay? Nah, untuk tab yang tadi yang terbuka kalian bisa close ya. Jadi begitu caranya coy untuk menyelesaikan surfnya. Langsung aja di sini gue bakalan review untuk bagian SC nya nah, di sini gue nggak bakalan manualan karena nanti gue bakalan menunggu 15 menit. Aduh, lama banget nantinya coy ya. Oke, langsung aja kalian download ya. Kalian download. Untuk SC-nya di sini gua sudah mindahin ke satu folder yaitu konten. Langsung aja kalian tahan lama, ekstrak ke. Nah, untuk ini kalian hapus aja semuanya ya. Kalian hapus dan oke. Nah, dia bakalan membuat folder baru sesuai nama zip-nya. Oke, langsung aja kita tahan lama untuk bagian filenya ini, kalian properti. Jangan lupa induknya ini kita tahan lama. Nah, langsung kita buka alat tempur kita, si Thermos. Oke, kita ketikkan awalan CD, spasi, paste yang udah kita salin tadi. Dan jangan lupa yang di belakangnya itu kita hapus ya coy ya. Wah, kenapa jadi begini? Oke, yang belakangnya .php-nya kita hapus dan kita enter. Oke, kita coba ls apakah ada. Nah, di sini langsung aja kita php spasi bot.php. Dan kita enter lagi. Dan kita tunggu.
Dia lagi connect ke server ya, jadi sabar-sabar. Sabar Rahab, mamang. Sukses connect to server. Oke, di sini langsung aja kita ambil passwordnya, kita salin dulu. Seperti biasa, seperti video sebelumnya, gue rekomendasikan pakai Brave Browser. Dan buat kalian yang mungkin kewalahan, langsung aja gue kasih tunjuk cara melewatinya ya. Nah, di sini kita klik I'm not a robot. Oke, di sini kita tunggu, jangan beralih kemana-mana ataupun scroll ke bawah atas serong kanan, kiri, dan lain-lain. Kita tunggu open warna biru muncul ya. Nah, sudah muncul, langsung kita open. Kita tunggu lagi dan unlock. Nah, dia bakalan membuka tab baru. Oke, kita close saja tab baru tersebut. Coba kita unlock lagi. Kalau misalnya responnya lama ya, coy. Ya, di sini jaringan gue lemot banget, cok. Oke, coba gue skip bagian lemot-lemot ini. Nah, aduh, error ya. Oke, coy, di sini gue langsung skip ke bagian ambil password ya, karena tadi ada error di bagian surlinknya ya, jadi gua nanti bakalan fix perbaiki itu ya, coy ya. Oke, dia bakalan dialihkan ke YouTube. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah ya, dan aktifkan loncengnya untuk semua, coy, supaya gua makin semangat ngocoknya, coy ya. Di sini langsung aja kita ambil cookie-nya. Oke, di sini kita pakai namanya HTTP Canary. Nah, kita aktifkan dulu. Oke, kita matikan di bagian sini dan langsung kita buka browser ataupun website yang ingin kita capture. Oke, langsung aja kita pergi ke bagian menu vouchernya. Nah, setelah udah berada di menu voucher, kita aktifkan lagi canary-nya dan kita refresh ya, sampai muncul di bagian capture datanya. Nah, di sini gua udah lihat dan udah muncul. Tinggal nunggu loadingnya. Nah, setelah loadingnya udah selesai, langsung aja kita coba klaim sekali, bukan klaim tuntas ya, maksudnya sampai di bagian ini captchanya. Nah, setelah udah berada di bagian captchanya, kita klik yang ini supaya kita refresh, supaya dia terbaca, coy ya, untuk URL solve medianya. Nah, langsung kita close aja dan kita matikan kanarinya. Dan untuk browsernya udah bisa kita singkirkan ya. Oke, langsung aja kita filter. Dan server host, kita pilih nama domainnya BTC Add. Dan API Secure Solve Mediase. Yang mana ya? Nah, ini nih. Di atasnya, cok. Aduh, gua buta, maaf ya. Langsung aja kita kembali lagi. Dan di sini kita ambil cookie-nya di bagian menu vouchernya. Kita tahan lama di bagian sini dan langsung aja kita paste di bagian Termux ya, coy ya. Dan user agent berada di menu request. Dan yang ini kita tahan lama supaya dia kesalin. Dan kita paste lagi. Nah, URL solve medianya itu, buat kalian yang belum tahu, kalian pilih yang ini yang ada /j. /c ya, bebas asalkan /c. Dan langsung aja kita tahan lama di bagian URL nya ini. Dan aduh, kenapa begini. Dan kita paste di Termux nya ya, dan kita enter. Nah, setelah semuanya datanya udah dimasukkan, langsung aja kita tunggu balance kita dibaca. Nah, di sini balance gua dibaca, langsung aja kita pilih nomor 1, coy. Nah, dia lagi proses bypass, kita tunggu aja. Kalian bisa nunggu sambil ngopi ataupun kegiatan lain, coy. Nah, di sini udah berhasil ya. Good job, one Satoshi has been added to your balance. Account balance gua menjadi 37 yang awalnya 36 ya. Dan kita harus menunggu timer 15 detik. Oke. Mungkin sekianlah info untuk garapan kali ini. Langsung aja kalian sikat mamang ya.
karena durasinya juga sudah lumayan lama. Akhir kata gue ngucapin terima kasih banyak, dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Arara gambare, bye-bye.